menyebabkan bila mana kita ni bersikap tidak berputus asa. Okey, kadang-kadang ramai orang yang kat dalam, yang kat luar sebenarnya ramai yang sangat positif tetapi dia give up. Ada juga yang orang negatif dan give up juga. Kat situ lagi teruk sebenarnya. Pertama sekali kita kena faham, kita kena capai target yang kita dah tetapkan supaya kita tak give up dengan apa yang kita nak capai. Okey, jangan kita letak satu pencapaian yang kita rasa macam kita tak boleh jangkau benda tu. Okey, tak tercapai akalmu, cik faham macam tu. Okey, so kita kena pandai sebenarnya untuk kita tahu target kita berapa yang kita pasti, insyaAllah dengan izin Allah, yang dia akan bagi satu production yang sangat-sangat kita rasa macam mengagumkan diri kita. Okay, so dekat situ kita kena tahu berapa pencapaian yang kita nak. Okay, okay, yang kedua, apa kebaikannya bila kita ni tak berputus asa? Okay, yang kedua, kita akan sentiasa berani untuk menempuh segala dugaan yang telah diberikan ataupun apa jua cabaran yang kita kena lalui. Okay, sebab kita ada satu sikap yang mana kita sentiasa sabar dan juga tenang untuk menyelesaikan segala cabaran yang kita kena hadap. Dan yang ketiga, ia sebenarnya akan menguatkan otak dan mental kita sendiri. Bila mana kita ni sentiasa orang yang sangat-sangat kuat semangat, okay, dan kita tak berputus asa tu, dia akan kuatkan mental dan fizikal kita. Okay, yang keempat, kita akan ada rasa untuk keyakinan diri tu lebih tinggi. Okay, sebab mana